Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan yang ingin mencari alat, terutama untuk speedlight, di dalam video ini saya akan rekomendasikan beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dalam pemilihan speedlight. Kali ini kita akan membandingkan antara dua speedlight, yaitu YN560 atau Yungno 560 Mark 3 versus Godok PT685M. Perbandingannya adalah, kawan-kawan, itu dalam kecepatan isi ulang energi ke mode siaga. Jadi setiap motret jebret itu kan nanti ada isi ulang, sehingga ada mode siaga di lampunya. Kita akan coba mana yang lebih cepat di antara keduanya. Oke, kita akan coba dengan mempergunakan timer seperti ini. Kemudian kita pasangkan batu dengan seksama, lalu kita coba dengan memakai masing-masing kita pasangkan trigger ya. Kita akan lihat seberapa jauh dan seberapa cepatnya mereka saling mengisi ulang untuk energi ke mode siaganya. Ini sangat penting, terutama kita pada kala kita memotret pas posisi momen cepat. Nah, kemudian kita akan lihat, oh ternyata yaitu tadi antara 560 dengan Yungno 560 dengan Godox TT685 ternyata masih lebih cepat Yungno 560. Ya, sekarang kita ganti baterainya, kita ganti. Yang sebelah sini diganti untuk jangan-jangan nanti yang untuk Godox lebih jelek. Kita akan coba kita lihat. Kita tuker baterainya. Sama-sama menggunakan baterai envelope. Kita akan lihat. Nah, demikian tadi kan kawan perbandingannya. Jika kawan-kawan ingin membeli alat speedlight, terutama speedlight untuk membantu kita bekerja, itu tadi perbandingannya. Sama-sama menggunakan baterai yang bagus, kemudian tipe Yungno dan tipe TT tadi Godok, TT tadi kita sudah bandingkan. Ternyata hasilnya Yungno yang lebih cepat dalam pengisian isi ulang energi ke mode siaganya. Oke, jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menarik dan menantang. Kapan-kapan. Assalamualaikum.